Nah, ini berkaitan dengan pakaian wanita muslimah. Apakah boleh berwarna, bercorak? Yang pertama, pakaian muslimah itu tidak ada ketentuan warna sebenarnya. Tidak ada, enggak harus warna hitam, memang tidak. Tidak harus warna gelap, enggak juga. Tapi yang jelas, pakailah pakaian yang tidak mengundang perhatian orang. Tujuannya pakai jilbab itu bukan untuk menarik perhatian orang. Bukan. Jadi kalau kau pakai kerudung dengan tujuan supaya dilihat orang, berarti yang kau pakai salah. Karena kau pakai pakaian untuk dilihat orang, padahal kau pakai pakaian supaya tidak dilihat orang. Masalah corak dan warnanya sebenarnya bebas-bebas aja, cuma memang yang warna gelap itu biasanya lebih tertutup. Anda kalau melihat jemaah haji, jemaah umroh, ya maaf, maaf banget nih, yang pakai baju putih ketika melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, kadangkala rambutnya itu kebayang, kelihatan. Dan maaf, kadangkala tali BH-nya itu kelihatan. Apalagi kadangkala pakai kaos. Pakai kaos, makanya orang-orang yang kerja di pasar-pasar itu mengatakan Indonesia bagus-bagus, kata dia. Ada hal nggak benar sebenarnya.